Nah, teman-teman, cuma gara-gara nyari tomat sama sucai. Hai guys, hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Ella Gustina ya. Ini aku jalan lumayan jauh. Cuma gara-gara gak ada tomat sama kentang dipakai sop bawah rumah. Jadi aku harus ke pasar yang jalannya lumayan jauh, aku liatin. Aku dari Yunlong Park atau Pagoda tuh sampai ke Yunlong Plaza. Aku jalan teman-teman, karena kendaraan juga kalau di tengah-tengah nggak ada, jadi harus jalan. Ini cuman gara-gara demi tomat sama kentang. Mau buat sup nggak ada, jadi harus jalan kaki. Aduh, lumayan teman-teman. Maklum ya, karena ada virus corona, jadi orang Hong Kong tuh nggak tahu. Semua kayaknya pasar tuh mau diborong, buat stok di rumah, jadi nggak usah keluar-keluar gitu. Karena takut mati mungkin. Ya nggak mungkin, iya sih. Sebenarnya aku juga takut, tapi ya udah, bawa alam. Kita kena sakit, kena bencana, kena mati atau apa itu dimana-mana ada, dimana-mana bisa, nggak di Hong Kong aja. Nah sekarang jalan, kita jalan teman-teman. Teman kita coba cari di supermarket dulu, karena harga di supermarket lebih murah daripada di pasar. Jadi aku cari di paket shop yang di dalam Yunlong Plaza dulu. Kalau nggak ada, nanti baru kita nyari ke pasar, karena sebelahnya kan pasar. Ya jalan lagi, harus jalan sampai ke Yunlong Plaza sana tuh teman-teman. Udah dari rumah aku lumayan sampai ke Renggos teman-teman. Oh ini itu, aku pakai kesini aja. Lewat yang sini aja. Nah, alhamdulillah itu lagi teman-teman. Aku lewat sini. Lumayan. Tuh teman-teman. Aduh, lumayan. Baik teman-teman, nah, ambil Yunlong Plaza. Kita cari di supermarket dulu. Mudah-mudahan ada di sini. Kalau nggak ada, terpaksa kita ke pasar. Kita naik ke atas dulu yuk. Nah yang penting teman-teman, penting lagi catatan, jangan pernah memegang itu, megang ini lift, jangan, karena banyak virus, banyak tangan-tangan yang megang. Kita kepakai sop, coba ada apa enggak. Kalau enggak ada ya terpaksa kita ke pasar. Di sini ada apa enggak, semoga ada. Kalau enggak ada ya ke pasar. Alhamdulillah teman-teman, nggak ada juga, nggak ada tomat ya. Tomat juga nggak ada di pakan shop sini, berarti udah dua pakan shop tomat nggak ada, jadi kita terpaksa harus ke pasar, jalan ke pasar cuma demi tomat teman-teman. Semoga nanti di pasar ada ya. Lagi teman-teman. Nah teman-teman, kita udah nyampe pasar. Semoga ada tomatnya ya. Ya ampun, banyak banget orang, liatin. Ampun, ada apa enggak ini tomatnya, enggak tahu. Oh ada tomatnya, tomatnya ada. Nih. Jadi kan tomat dulu ya. Alhamdulillah teman-teman, tomatnya dapet tuh. Dapet tomat sama kentang. Sekarang saya sambil nyari Joy Sam. Lihatin. Nah, ada Joy Sam. Ini
Nah, sayuran juga ada, sambil beli sayuran juga. Raja harus sabar teman-teman karena antri banyak banget tuh. Banyak banget antrinya tuh. Nah, teman-teman udah dapat tuh kentang sama tomatnya. Sekarang kita pulang siap untuk masak. Ya ampun teman-teman, tadi aku udah kelihatin ya antrinya gitu banyak di pasar, ya Allah. Cuman gara-gara virus corona teman-teman ya, tapi ngeri juga sih kalau udah kena bisa mati ya teman-teman ya. Paling nggak di rumah sakit juga mati, nggak bisa napas. Ya udah kita pulang yuk. Selesai sudah teman-teman petualangan aku mencari tomat dan kentang. Nah teman-teman, aku udah selesai mandi, capek banget hari ini gara-gara gara-gara petualang mencari tomat hampir 2 jam. Keliling-keliling terus jalan juga lumayan jauh sih dari rumah, sekitar 20 menit mungkin, sekitar 25 menit lah. Petualangan mencari tomat dan kentang di tengah-tengah virus corona. Lebay banget ya. Ya teman-teman, semoga terhibur. Itu dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.